Ya kawan-kawan, selamat malam. Pada malam ini kita akan melihat pula satu sejarah, yaitu our Sabahan history yang melibatkan orang-orang yang istimewa seperti Reverend Father Martin Connolly. Ya, jadi saya akan baca sedikit bagaimana dia bermula sejarah Reverend Father Martin Connolly. Memang dia banyak berjasa kepada penduduk Tembunan, apalagi dari segi keagamaan dan pendidikan awal di Tembunan, ya. Dan ini dia sejarah hidup Reverend Father Martin Connolly. Martin Connolly dilahirkan di Stockport, Cheshire, England pada tahun 1903. Beliau ditabiskan menjadi seorang Padre Roman Catholic Jesuit di Mill Hill pada 18 Julai 1926. Reverend Father Martin Connolly hanya mendapat gelaran Reverend Father selepas beliau bergelar seorang padri. Pada tahun 1927, Reverend Father Martin Connolly telah dihantar ke Apostolic Vicariate of Borneo di British North Borneo. Kerajaan British yang pada ketika itu menjajah North Borneo telah menghantar beliau ke daerah Tembunan, ya, itu daerah saya lah, untuk membantu Father John Leo Quinn menyebarkan agama Kristian di Tembunan. Pada waktu itu, Reverend Father Martin Connolly baru berumur 24 tahun. Ya, sangat muda dia telah sampai di Tembunan. Genap 38 tahun perkhidmatan beliau untuk Tuhan dan umat di Tembunan, beliau kembali ke England untuk berehat sementara dan bercadang untuk pergi ke Tembunan semula pada akhir tahun tersebut. Tetapi malangnya beliau tidak dapat kembali ke Tembunan atas masalah kesehatan. Ini dipercayai berpunca daripada hentakan yang beliau alami di kepalanya selepas terjatuh dari basikal semasa berada di Tambunan, ya, mungkin dari ada kecederaan lah, ya. Pada tahun 26 Ogos 1887 sudah terdapat mubalik Kristian yang telah sampai ke daerah Tambunan terlebih dahulu melalui Banjaran Croker untuk menyebarkan agama Kristian, yaitu Father Pranger. Pada tahun 1917, Father Wecher yang pada masa itu merupakan padri di paroki Penampang telah datang ke Tambunan sambil meninjau dengan niat. Pada ketika itu, Tambunan adalah sebahagian daripada kawasan paroki Penampang. Setelah itu, Father Wecher telah menghantar Father Stahl dan seterusnya Father Danes ke Tambunan pada tahun 1919, ditemani oleh Ketigis Louis Majapur yang berasal dari Penampang. Father Stahl telah membina sebuah sekolah mission di Tambunan. Antara pelajar pertama yang bersekolah di sekolah tersebut ialah mendiang Datu Anthony Gibbon, Encik Stephen Asin Seladan, saya rasa semua sudah tiada, ya, J.S. Sundang dan Encik Yon Sisoy. Saya rasa semua sudah meninggalkan kita terlebih dahululah. Pada tahun 1925, Father John Lee Quinn telah datang ke Tambunan sebagai seorang padri tetap yang pertama di Tambunan. Beliau merupakan pelopor kepada permulaan Mission Catholic di daerah Tambunan. Father John Leo Quinn telah membina sebuah sulap sebagai chapel serta sekolah pertama di Tambunan. Pembinaan sulap tersebut berjaya hasil daripada bantuan penduduk Tambunan yang telah sama-sama mengembleng tenaga dalam membina bangunan tersebut. Pembinaan sulap tersebut juga telah membelanjakan sebanyak 3 gantang beras, 6 ekor ayam dan 1 tajau tapai. Datuk Anthony Gibbon dan Encik Stephen Asin Saladan adalah penduduk Tambunan yang pertama dibaptis sebagai Kristian pada masa itu. Seperti cabaran yang dilalui oleh Father Pranger untuk sampai ke Tambunan, Reverend Father Martin Connolly juga mengalami cabaran yang sama. Pada masa itu, tidak terdapat jalan raya yang menghubungkan pantai barat dengan Tambunan. Oleh itu, Reverend Father Martin Connolly harus merendahi Gunung Ganang, Banjaran Croker untuk sampai di Tambunan. Ya, berjalan kaki saja. Memang dulu ada, saya rasa ada lagi laluan jalan kaki yang masih samar-samar lah, bekas-bekas dia dari Tambunan PKK atau KK atau Penampang pi Tambunan lah. Terdapat 3 laluan jalan kaki yang menghubungkan Tambunan dengan pantai barat pada ketika itu. Laluan pertama
ialah Sunsuran Trek yang secara kasar kini merupakan jalan raya utama yang menghubungkan Kota Kinabalu dan Tembunan. Laluan yang kedua ialah Tendulu Trek, yang mana laluan ini adalah laluan ke hulu sungai sepanjang Sungai Tendulu. Sehinggalah sampai ke puncak air tersebut, mereka harus menyeberangi banjaran kroke seperti Sungai Ulu Papar. Di sebelah barat pula, mereka harus memanjat rabung dan terdapat banyak lembah yang harus diseberangi. Laluan yang ketiga pula ialah Tikolod Trek, yang mana laluan ini seringkali digunakan oleh penduduk Tambunan. Laluan ini merupakan laluan Tendulu Trek tetapi pergi lebih jauh ke selatan. Mungkin kalau tidak silap, laluan Tikolod ini inilah yang famous laluan garam, salt trail. Antara usaha yang telah dilakukan oleh Reverend Father Martin Connolly dalam mengembangkan agama Kristian di sekitar daerah Tambunan ialah membina gereja, memasuki kawasan terpencil di daerah Tambunan untuk menyebarkan agama Kristian dan mempelajari bahasa Kadazan daripada penduduk tempatan. Namun, usahanya yang paling ketara dalam mengembangkan agama Kristian di Tambunan adalah pembinaan gereja yang dikenali sebagai Gereja St. Teresa. Sampai sekarang masih ada. Ini tempat selalu kita pergi church sebab dekat dengan rumah, yes, Gereja St. Teresa. Pembinaan gereja yang lebih baik dan luas telah dilakukan oleh Father John Leo Quinn bersama dengan Reverend Father Martin Connolly selepas pembinaan gereja dan sekolah yang pertama oleh Father Leo John Quinn. Tempat untuk membina gereja tersebut adalah tapak di mana rumah pegawai daerah berada sekarang. Oh, di sana pula. Mereka telah membelanjakan wang sebanyak mungkin di sini $200 atau RM200 untuk membina gereja tersebut. Bahan yang digunakan dalam mendirikan gereja itu pula adalah kayu kayan. Gereja pertama yang dibina ini dapat memuatkan seramai 200 orang pada masa itu. Secara keseluruhannya, semangat Reverend Father Martin Connolly dalam mengembangkan agama Kristian serta penduduk pula pendidikan di Tambunan sememangnya amat teguh. Hal ini demikian kerana walaupun beliau bukan seorang tempatan dan datang daripada tempat yang jauh serta lebih moden dari North Borneo, beliau sangat berkomitmen dalam melakukan pelbagai usaha untuk mengembangkan agama Kristian serta pendidikan di daerah Tambunan yang merupakan tempat asing daripada tempat asalnya dari aspek budaya, kepercayaan dan bahasa. Kini semua usahanya telah diteruskan oleh generasi yang mana merupakan orang tempatan. Ya, kita sambung lagi ya. Jadi untuk memperingati jasa dan sumbangannya, Tugu Reverend Father Martin Connolly yang kamu nampak di gambar sekarang nih di video ini telah dibina di hadapan pejabat paroki St. Teresa. Namanya juga turut dijadikan sebagai tanda jalan ke sekolah dan gereja St. Teresa. Malas SM St. Martin, yaitu tempat saya bersekolah. Tempat ini memang disiplin dia kuat dan saya pengalaman saya sendiri bila kita berada di mission school ini sangat-sangatlah dititik beratkan disiplin, dan oleh itulah pencapaian sekolah tersebut pun sangat baik dari segi pendidikan pendidikan, keputusan, peperiksaan dan juga disiplin moral murid-murid pada masa mission school dulu sangat baik. Ini saya alami sendiri sebagai pelajar mission school lah. Dan thank you to all yang especially yang brothers, especially Father Reverend Father Martin Connolly, Hanselman, the late Brother Peter Pellen, Peter Ng dan semualah yang mendidik murid-murid sekolah di Tambunan. Sambung lagi, konklusinya asal conclusion, diharapkan agar usaha dan sumbangan Reverend Father Martin Connolly terhadap aspek sosial dari segi pendidikan dan agama dan juga development of early education in Tambunan dapat diteruskan ataupun dapat disambung oleh generasi akan datang dan semakin berkembang di daerah Tambunan dan bukannya ditelan zaman. Oleh itu, bagi saya, saya juga ada kesempatan bertemu dengan ada satu lagi ikon di Tongod, iaitu Sister Sylvia, yang mana beliau juga telah mengabdikan years of dia punya life membina pembangunan pendidikan awal
Mission School di Tongod. Begitu juga dengan Reverend Father Martin Connolly yang banyak jasa di tamunan ini, dan kita haruskan ataupun kita harus menghargai dan mendoakan semua yang pada masa itu, yang masa lampau telah bekerja keras to make sure menjadikan tamunan ini sebagai satu satu kawasan ataupun hub mission school yang terbaik, ya. Oleh itu, semoga video yang simple ini sedikit sebanyak dapat menimbulkan ataupun awareness, memberi awareness kepada generasi muda bagaimana pendidikan awal di tamunan ini yang dimulakan oleh Mission School, mubalik-mubalik Christian. Dan thank you to all of them. God bless. Dan kalau anda suka video ini, jangan lupa subscribe, hit the bell button untuk notification akan datang. Dan God bless from Knowledge Mitch.